Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kembali kita memberi waktu untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu Abu, kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu yang baru ini. Kau anugerahkan masa pertobatan kepada umat-Mu. Semoga kami dimampukan untuk membuka hati bagi sabda-Mu, sehingga kami mampu untuk semakin berani memperbarui hidup kami di hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan 16-18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini, Injil Matius mengajak kita untuk semakin menekankan kesungguhan seseorang dalam membangun relasi dengan Tuhan. Tiga hal yang ditekankan dalam bacaan Injil hari ini adalah soal puasa, sedekah, dan juga berdoa. Memasuki masa pantang dan puasa, kita patut bersyukur karena
pada waktu-waktu ini kita masih diperkenankan untuk mengolah hidup rohani kita supaya kita semakin membangun kedekatan dengan Tuhan. Bacaan hari ini menuntun kita supaya hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan tadi dalam bacaan Injil demikian. Pertama, kalau kita menjalani puasa, jangan karena supaya dilihat atau dipuji orang. Kedua, kalau berdoa juga jangan pamer supaya dilihat dan dipuji orang. Ketiga, kalau memberi sedekah jangan supaya dilihat atau dipuji oleh orang lain. Tindakan demikian dikatakan sebagai perbuatan orang munafik sehingga tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Pada masa ini kita perlu mengembangkan tiga unsur pokok, yaitu pertobatan, dan yang kedua adalah mengembangkan diri dalam hidup rohani, dan yang ketiga adalah amal kebaikan. Bertobat berarti kita memiliki ketergerakan diri untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang mungkin selama ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita semakin menggerakkan diri untuk bertindak, merasa, dan juga berperilaku yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang kedua adalah mengembangkan diri dalam hidup rohani. Dalam masa pertobatan, kita diundang supaya kita semakin berani untuk mengolah, memberi waktu rohani kita yang biasanya tidak teratur, sekarang lebih teratur, menambah waktu berdevosi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah amal kebaikan sebagai wujud pertobatan dan iman kita diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kebaikan kita kepada sesama. Maka kita syukuri hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Semoga dalam masa-masa ini kita mampu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita dilayakkan dan dipantaskan untuk menyambut Yesus yang bangkit di hari Paskah nanti. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita hari ini. Ya Tuhan, semoga doa, puasa, dan derma yang kami lakukan semakin meneguhkan iman kami akan Dikau, dan kami pun semakin solidar dengan sesama dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dan dimanapun kami berada. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Berkah dalam.